الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema ilmu adalah pengantar masuk surga. Penulis mengatakan, wahai hamba Allah, pelajarilah apa yang diwajibkan oleh Allah kepada anda, sehingga ibadah yang wajib kepada anda menjadi jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Rawahul Baihaqi, hadithun sahih. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun muslim wanita. Di dalam Islam, para jamaah, mencari ilmu adalah merupakan kewajiban secara umum bagi setiap muslim dan muslimah. Karena al-Islam adalah dinul ilmi, Islam adalah agama ilmu. Ayat yang pertama kali turun saja ke dunia berbunyi iqra, artinya bacalah. Ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahwasanya Islam ini adalah agama ilmu. Dengan kata iqra yang mengandung perintah, bacalah, ini menunjukkan bahwasanya jangan ada orang yang bodoh, terutama orang-orang yang Islam. Jangan ada orang yang beriman yang bodoh terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Maka para jamaah, berdasarkan ayat yang pertama turun ini, seharusnya para profesor senior dunia adalah orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Dan itu sudah ditunjukkan pada sejarah yang lalu. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, hampir seluruhnya ulama, bahkan bisa 100% mereka para ulama. Dan mumpuni di bidang keilmuannya. Padahal mereka tidak mengenyam pendidikan formal sebagaimana aturan yang ada sekarang. Tapi cukup mereka menjadi rujukan utama bagi orang sekarang, baik dalam bidang ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang turun pertama kali ke dunia ini apa? Iqra, bacalah. Ayat ini pula seharusnya gemar membaca itu adalah watak setiap orang yang beriman atau menjadi
kebiasaan orang yang beriman adalah suka membaca. Karena perintah yang pertama adalah membaca. Dan dari membaca itu para jamaah, Allah akan menyingkap segala rahasianya yang ada di bumi ini. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang terpendam, ilmu-ilmu yang tertahan dibuka satu persatu. Ibarat komputer. Mulai dari Pentium 1 sampai ke Pentium berapa sekarang ini sudah. Semakin canggih. Semakin dipelajari, ilmu Allah akan semakin dibuka oleh Allah. Apa yang belum kita dapati pada beberapa tahun yang lalu, sekarang kita rasakan. Dan seharusnya, seyogyanya berdasarkan ayat yang pertama kali turun ini, siapa penemunya, penggagasnya? Ibarat sebuah rakitan yang merakitnya. Seharusnya siapa? Orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang mempunyai ayat ini. Iqra, bacalah. Dan dibalik membaca itu ada ilmu yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kaum muslimin dimanapun kita berada adalah orang terdepan dalam ilmu, terutama dalam ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan, ya, yang telah dipelajari oleh manusia. Seharusnya yang terdepan kita, seharusnya. Dan tidak layak dari ayat yang pertama turun ini yang berbunyi iqra, bacalah, juga mengisyaratkan bahwa tidak layak kalau ada orang mengaku dirinya Islam statusnya bodoh. Tidak layak. Mari kita berpikir. Tidak layak seorang muslim bodoh, terutama dalam bidang agama, terutama dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya tidak boleh bodoh. Karena ayat yang kita miliki adalah ayat yang sangat mengobarkan semangat kepada kita. Bacalah. Kemudian disunnahkan bagi Anda untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, sehingga Anda menjadi seorang yang alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini para jamaah sudah berlalu sekian abad. Kita baca. Tetapi kita ada PR, ya, atau kalau boleh kita bahasakan, kita telah mengkhianati ayat ini. Kenapa? Karena ternyata kaum muslimin merosot sekali dalam bidang keimanan, dalam bidang keilmuan. Kaum muslimin masih tergolong merosot. Padahal seharusnya ayat ini sungguh luar biasa. Berdasarkan ayat ini seharusnya kaum muslimin adalah manusia yang paling bersemangat, ya, paling bersemangat untuk mencari ilmu, untuk menduduki pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada.
seharusnya umat Islam. Dan bagi kaum muslimin, bagi orang Islam, dalam bidang keilmuan ada kelebihan daripada selain Islam, daripada non-muslim atau al-kafirun. Umat Islam berdasarkan ayat ini memiliki keistimewaan, memiliki tingkatan yang tidak akan pernah dicapai oleh mereka. Apa diantaranya? Di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan barang siapa yang beriman di antara kita dan yang mencapai ilmu beberapa tingkat, Allah akan angkat derajatnya. Ini yang tidak akan pernah didapati oleh non-muslim. Dan ini hanya orang yang beriman. Sudah beriman ditambah lagi dengan memiliki pengetahuan, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Inilah keistimewaan orang yang beriman, yang berilmu. Maka mari kita semuanya berusaha untuk itu. Kita berdoa agar diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita adalah mereka-mereka yang berlomba dalam keimanan dan berlomba dalam keilmuan. Dan ingat para jamaah, orang yang beriman, yang berilmu memiliki derajat lebih di atas yang lainnya. Orang kafir yang berilmu sebatas berguna untuk kehidupannya di dunia saja. Sementara orang yang beriman dan berilmu akan bermanfaat di dunia untuk dirinya dan untuk orang lain, dan juga akan bermanfaat bagi dirinya karena dengan iman dan ilmunya itu dia akan mendapatkan kunci surga. Sebagaimana hadis berikut ini. Dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, hadisun sahih, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrathu al-ilma. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin." Yang artinya, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memasukkannya ke salah satu jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayap-sayapnya untuk menjadi kendaraan karena ridho terhadap penuntut ilmu. Dan sesungguhnya seorang alim benar-benar dimintakan ampun oleh para malaikat, oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di dalam kegelapan air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah tapi tidak berilmu adalah seperti keutamaan bulan purnama
atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu mewariskan, tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, yakni mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ilmu adalah merupakan pengantar untuk masuk surga. Jadi orang yang mencari ilmu, terutama sekali ilmu agama, terutama sekali ilmu agama, yang dengan mempelajari ilmu agama itu imannya akan menjadi iman yang baik, benar. Imannya menjadi al-iman al-qawi, iman yang kuat. Dan dengan mempelajari ilmu agama itu kehidupan dunianya akan akan benar. Karena orang yang memiliki pengertian agama dan imannya kuat, maka dia akan menjadi orang yang jujur dalam berkata, adil dalam memimpin, dan tidak melakukan kedustaan dan tidak melakukan kecurangan. Apabila seseorang itu imannya kuat, agamanya pun kuat, dan seluruh kinerjanya menjadi positif, pikirannya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, kebijakannya akan menjadi baik dan benar, akan bisa bermanfaat dan memiliki hikmah. Apabila seseorang itu memiliki keimanan yang kuat, memiliki ilmu agama yang baik, dan ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu agama, ilmu pengetahuan bagi kita semuanya hal yang penting. Kita tidak ada ilmu agama saja, gak usah ilmu pengetahuan, tidak. Apalagi ilmu pengetahuan saja tanpa ilmu agama, ini malah sesat. Dua-duanya diperlukan. Ilmu agama ini penting, tapi utamakan ilmu agama. Kenapa diutamakan ilmu agama? Karena ketika ilmu agama yang diutamakan daripada ilmu pengetahuan, maka di antara dampak positifnya, di mana ilmu agama yang dimiliki itu akan menjadi penyeimbang, akan menjadi pemertimbang yang baik, akan menjadi penasihat yang baik bagi perilaku kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Karena para jamaah, kalau kita hanya bersemangat untuk mencari ilmu pengetahuan saja tanpa ilmu agama, yang dikhawatiri nanti kita akan dilanda oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Kita akan dilanda oleh hubbud dunia, cinta dunia. Itu yang kita takuti. Saya yakin para jamaah, kalau seorang pejabat yang dia itu memiliki iman yang kuat, memiliki ilmu agama yang baik, maka dia akan menjadi pejabat yang baik. Tidak korupsi, tidak berdusta, tidak menipu umat, tidak. Ya, berarti kalau ada Pak Haji namanya keislaman lagi gitu ya, terus kemudian profesor doktor misalnya, tapi kok masih suka zalim, masih suka menipu, dan ternyata kena kasus korupsi sekian misalnya. Ketahuilah bahwa dia tidak memiliki iman yang kuat. Bahkan mungkin imannya hancur. Loh, dia dulu jebolan pesantren. Iya, tapi pada dirinya ada munafik. Tidak semua jebolan pesantren mesti soleh para jamaah. Apalagi yang gak jebolan pesantren, lebih tolah-toleh lagi gitu. Subhanallah ini. Dia lulusan pendidikannya madrasah, tapi karena tidak ada keikhlasan pada dirinya, tidak ada kesolehan pada dirinya,
dia selalu mengikuti hawa nafsu misalnya, maka bisa saja sudah dikenal sebagai tokoh muslim, ternyata perilakunya sesat, mungkin tidak menjamin para jamaah. Makanya di sini ya, dalam ceramah ini khususnya kemana? Tolak ukurnya kemana? Orientasinya kemana? Kepada mukmin yang soleh. Apabila seorang itu mukmin benar, apalagi ilmu agamanya tinggi, insya Allah akan menjadi pejabat yang mampu mengangkat derajat negara ini. Dan itu penting. Apalagi yang imannya saja gak ada ilmu agamanya, imannya saja ya muslim tapi awam, kemudian bagaimana dalam menjalankan jabatannya, bagaimana dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi di sini para jamaah, ketika ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama sangat-sangat berbahaya, bisa kemasukan apa namanya ideologi-ideologi yang tidak tersaring, ideologi-ideologi yang tidak baik akan masuk kepada dirinya. Mulailah kemudian mengadopsi, membaca apa namanya ideologi-ideologi yang sesat, membaca ilmu-ilmu yang kemudian akan membawa dirinya kepada paham liberal, ya, membawa dirinya kepada sekulerisme misalnya, dan itu semuanya sudah terjadi. Kenapa? Karena pada dirinya tidak ada iman yang kuat dan tidak ada agama yang kuat pada dirinya. Jadi ilmu agama wajib hukumnya, ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan. Sisi agama, ilmu agama adalah untuk membawa kita hidup di dunia dengan baik dan benar, dan di akhirat nanti mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita harus mempelajari ilmu pengetahuan karena kita membutuhkan kehidupan yang layak, kehidupan dan martabat kedaulatan yang terhormat. Maka dibutuhkan juga. Asal kita harus tahu ilmu pengetahuan yang positif. Karena ilmu pengetahuan itu ada kalanya tidak positif, negatif. Ilmu pengetahuan tapi negatif. Apa ada? Ada. Dan kita harus menghindar dari yang negatif dan mempelajari yang positif. Islam memberikan wacana kepada kita agar kita senantiasa terdorong untuk menjalankan, melangkahkan kaki kita menuju ke majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, di mana Rasulullah mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan menuju suatu jalan, yatlubu fihi ilman, yang jalan tadi dalam rangka mencari ilmu. Bagi orang yang beriman, baik itu mencari ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum yang lainnya, maka salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah akan memperjalankan kakinya menuju ke jalan-jalan menuju surga. Jadi para jamaah, berdasarkan hadis ini, seseorang yang berangkat menuju majlis ilmu, ya termasuk pengajian umum semacam ini, termasuk berjalan menuju ke pesantren-pesantren, ke kampus-kampus dalam rangka untuk mencari ilmu, ini sama artinya dengan melangkah kakinya mendekati surga, mendekati surga. Jadi orang yang berjalan menuju ke majelis ilmu dalam rangka tholabul ilmi sama artinya dengan berjalan menuju pintu surga, mendekati pintu surga. Hanya saja sekarang masih gaib surga itu. Jadi kalau kita kemudian tidak putus asa, selalu melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, itu sama artinya nanti ketika kita sudah mati dan dibangkitkan lagi di alam akhirat nanti, maka diri kita sudah berada di depan pintu surga, siap untuk membukanya ketika waktu dibuka sudah datang.
Ini artinya kita ini mendekati pintu surga. Ini sungguh luar biasa. Apresiasi Islam terhadap pencari ilmu. Maka jangan malas-malas mencari ilmu. Termasuk mencari ilmu di sini, apakah harus berjalan menuju ke majelis ilmu? Maka para ulama memberikan banyak masukan, ya. Memberikan banyak kontribusi dalam masalah ini. Di antaranya adalah bahwa hadis ini menunjukkan kepada orang yang berjalan melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu. Ini satu. Yang kedua, atau orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu yang cukup, kemudian dia berusaha untuk mendakwahkan ilmu, menulis koresponden, membuat buletin-buletin, menyebarkan majalah, dan di situ ada tulisan-tulisan, ya, bagi yang bisa menulis, di antaranya adalah menulis sehingga buah tulisannya menjadikan kebaikan bagi orang banyak. Ini di antaranya. Di antara kontribusi ulama tentang hadis ini juga, yang dimaksud berjalan menuju ke majelis ilmu, bisa saja kita masuk ke sebuah perpustakaan. Di situ kemudian kita membuka kitab ini, buka kitab ini, dirangkum. Kemudian cari bab apa misalnya, kemudian dirangkum sehingga memiliki ini bab khusus, memiliki catatan yang banyak. Menulis, membaca dan menulis. Ini juga sama dengan artinya berjalan menuju kepada majelis ilmu. Para ulama, para jamaah gemar membaca sampai mereka menghafal ribuan hadis. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Imam Bukhari dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis, sebagai khalifah ulama ilmu hadis. Bahkan para jamaah, para ulama salaf, mereka ada yang keliling dunia dalam rangka mengumpulkan ilmu-ilmu. Termasuk Imam Ahmad pernah keliling dunia, artinya mencapai beberapa negara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam rangka satu hadis, Imam Ahmad dari Irak ke Yaman menemui Syekh Abdul Razak. Kenapa? Karena hadis yang dicari oleh Imam Ahmad diriwayatkan oleh beliau. Padahal beliau bertemu di Mekah, waktu sampai di Mekah dikatakan bahwasanya Syekh Abdul Razak sedang berada di Mekah. Imam Ahmad tidak, saya berniat ke rumahnya karena ingin mencapai faidah atau manfaat atau barokah daripada ilmu. Ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kita sekarang sudah dimudahkan sekali oleh Allah, dan kita khawatir di mana kita malah malas mencari ilmu atau membaca ilmu. Apa di antaranya? Buku-buku sudah dicetak di percetakan-percetakan yang ada. Kemudian setelah itu alat-alat media juga bisa mengakses buku-buku, tulisan-tulisan para ulama kapanpun kita mau. Aplikasi-aplikasi sudah memuat hal itu. Dan yang kita khawatirkan, kalau-kalau itu justru kita tidak bisa menjalankannya, maka siksa yang akan datang pada kita. Sudah dimudahkan, tetapi ternyata tidak malah menjadikan seorang yang berilmu. Sudah dimudahkan, kebodohan malah merosot. Ini berbahaya sekali. Ini untuk sekarang. Pada masa salafus salih, para jamaah, tidak ada alat perekam, tetapi membuat mereka menjadi ilmuwan dunia, menjadi pusat ilmu, padahal tidak ada alat perekam. Bahkan mungkin saat itu alat tulis pun mahal sekali. Bahkan diantaranya termasuk Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, para imam itu, para jamaah datang ke majelis ilmu tidak membawa alat perekam, cukup didengar, maka sudah terekam. Anfulan, anfulan, anfulan,
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekian hadis direkam di otaknya sampai di rumah ditulis an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis hadis itu. Direkam. Betapa cerdasnya mereka. Tapi apalah artinya kecerdasan ketika tidak ada semangat? Saat ini banyak orang cerdas, tapi ternyata yang jadi ulama beneran itu sih jarang sekali. Karena mungkin sudah kadung dienakkan, tinggal konsumsi, akhirnya apa, malas, tinggal ketik sudah keluar, nggak perlu ngapalkan, nggak perlu mempelajari secara, karena tinggal ketik aja sudah keluar. Ibaratnya ilmu instan-instanan sekarang ini. Ceramah cukup ketik langsung keluar, bisa ceramah sampai 1 jam 2 jam. Padahal sebenarnya dia bodoh. Kita ingin generasi cemerlang, generasi salaf itu terjadi pada kita, bagaimana caranya? Mereka benar-benar memang pusat ilmu. Jadi dirinya itu sudah pusat ilmu. Makanya jangan heran kalau ada beberapa ulama dikatakan muntahal ilmu. Muntahal ilmu karena paling puncak keilmuan. Jadi ilmu itu terakhir pada dirinya. Termasuk diantaranya Imam Ahmad. Ini Imam Ghazali itu ada 4 ya. Ilmu yang berkembang di masa Imam Hanafi, kemudian ditambah lagi Imam Malik, tambah lagi Imam Syafi'i. Kemudian saringan yang terakhir ada pada siapa? Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad luar biasa para jemaah. Kita bicara Islam, Imam Ahmad gurunya. Kemudian setelah itu berkembangnya ilmu pengetahuan sampai terakhir Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga sebagai muntahal ilmu, ilmu yang notok, puncak keilmuan. Kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada seorang yang bertanya tentang Islam melainkan beliau pasti menjawabnya. Tidak ada orang mempermasalahkan tentang suatu hukum yang disodorkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah melainkan pasti terjawab tanpa pakai buku, tanpa pakai alat aplikasi. Ketika beliau berada di penjara, tidak bawa kitab, kitabnya sudah ada di dadanya. Karena para salafus saleh itu mutunya para jemaah, mutunya beda dengan kita. Salafus saleh itu al-ilmu fis sudur, la fis sutur, la fis sutur. Ilmu itu ada di dada, bukan di atas kertas. Itulah salafus saleh. Jadi para salafus saleh itu mutunya adalah al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati. Sudur fadrun, hati, dada. Lafiz sudur, tidak di kertas. Adapun orang sekarang, al-ilmu fis sudur, di dalam kertas, wa fi android, lafiz sudur, tidak di dada. Sehingga kalau mau pengajian sebentar para jamaah, tak cari babnya dulu. Kadang gak ketemu, bingung akhirnya. Akhirnya jawab, sakenanya. Terkadang, supaya gak kelihatan bodoh, akhirnya dalil cuma sedikit, bikin cerita-cerita, ngalor ngidul, wah ceramahnya ternyata sak jam, tapi cerita ini cerita itu. Padahal apa? Menutupi kekurangannya, bab yang dicari gak ketemu. Kenapa? Al-ilmu fi sudur, ilmu di dalam kertas. La fi sudur, tidak di dalam dada. Makanya saya terus terang saja pada anak-anak saya, baca, belajar. Mudah-mudahan direkam. Saya kalau ada terus terang keluarga saya, anak-anak saya sekian jam hanya mainan, marah. Padahal ilmu Islam itu luas, masih banyak yang belum dibaca. Syekh Nasruddin Al-Albani para jamaah hidupnya selalu di perpustakaan, sekian jam di perpustakaan. Termasuk Ustadz siapa yang di Jakarta itu? Ustadz Yazid itu pernah bilang sama kami dalam satu hari 8-10 jam membaca. Ustadz Hartono Ahmad Jais
terus menulis, kalau pikirannya sudah kadungmut, sampai makan lupa, akhirnya disuapi oleh istrinya, sambil ngetik sambil disuapi. Ilmu. Ustaz siapa satunya lagi? Ustaz Abdul Hakim Abdad. Itu beliau terkenal sejak muda, selalu hidupnya di perpustakaan, membaca, membaca, membaca. Akhirnya menjadi pusat ini. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi panjang umur dan diberi banyak menyampaikan keilmuannya dan berkah bagi kita. Dan begitu juga para asatidah kita, para jamaah. Saya terus terang kalau melihat para asatidah kita, itu kita, saya merasa kecil sekali. Di dalam daurah, para asatidah yang terkenal itu, mereka konsentrasinya luar biasa. Pulpen kertas, kertasnya jalan terus. Jalan kertas. Saya hanya melihat, Masya Allah, hebat-hebat orang ini gitu. Sementara saya ketinggalan terus. Kalau saya nulis, karena sejak dulu nulis itu mesti lambat saya. Akhirnya lepas pulpen, udah ini pasang. Tak masuk atau enggak. Sekarang sudah ada kemudahan, insya Allah nanti sambil dengar, sambil ada ini, supaya bisa diulang lagi. Wallahi para jamaah, ilmu. Kembali kepada hadis ini, Rasulullah mengatakan barang siapa berjalan menuju ke majelis ilmu, maka sama artinya mendekatkan kakinya, langkah kakinya ke pintu surga. Hanya saja surga sekarang itu gaib. Kapan kenyataannya? Insya Allah kalau Allah menerima, pasti nanti yang akan terjadi di mana kita sudah berada di dekat pintu-pintu surga. Begitu dibuka pintu surga, kita siap masuk dan mencari rumah kita masing-masing di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai para malaikat mereka merendahkan sayap-sayapnya itu ibaratnya yaitu para malaikat itu ridho kalau para pencari ilmu itu dalam berjalan itu di atas sayapnya, sehingga penuh dengan kebaikan, keberkahan, keamanan. Para malaikat sampai ridho merendahkan sayapnya untuk siapa? Para pencari ilmu. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan bagi para pencari ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil layl. Bagi pencari ilmu akan memohonkan ampun kepadanya seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai kepada ikan-ikan yang ada di lautan, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berangkat menuju mencari ilmu. Sepanjang jalan yang kita lalui menjadi saksi. Semua hamba-hamba Allah, binatang-binatang hidup, semua benda-benda yang kita lewati, tanah yang kita injak akan menjadi saksi keberangkatan kita menuju majlis ilmu. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan tentang keutamaan orang yang berilmu, bahwasanya orang yang berilmu itu dibanding dengan al-abid, orang ahli ibadah. Ahli ilmu dengan ahli ibadah, yang otomatis ahli ibadah yang tidak berilmu. Maka laksana keutamaan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang ada, berjuta-juta bintang di langit, tak satu pun yang mengalahkan sinar rembulan, cahaya rembulan. Ketika bulan purnama semua redup, bahkan saat itu kita tidak melihat adanya bintang-bintang. Kenapa? Karena kalah dengan cahaya rembulan. Itulah Islam mendudukkan seorang alim, seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu. Apresiasi Islam terhadap orang yang punya ilmu itu tinggi sekali. Hadis ini juga para jamaah
mengisyaratkan wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian jadi orang bodoh. Karena orang yang punya ilmu itu seperti ini keutamaannya, kehormatannya. Laksana bulan purnama dibanding dengan berjuta-juta bintang yang ada, semuanya dikalahkan oleh cahaya rembulan. Dan itulah orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang memiliki kefahaman, di dalam Islam juga disebut al-aqil, orang yang berakal. Sebutan al-aqil, orang yang berakal dalam keilmuan Islam ditujukan kepada orang yang memiliki keimanan yang baik, kepahaman yang baik, maka disebut al-aqil, orang yang berakal. Ada sebuah hadis yang menyatakan para jemaah bahwasanya iblis merasa kesulitan menghadapi seorang alim, seorang yang berakal, kesulitan untuk mendekatinya, kesulitan untuk mempengaruhinya, dan setan dibikin capek oleh Allah. Sementara setan mudah dan tidak ada kesulitan mempengaruhi, menggoda, merayu, memperdaya 1000 orang bodoh. Jadi perbandingannya 1 dibanding 1000. 1 orang yang berakal lebih menyulitkan bagi iblis, lebih menjadikan iblis itu capek menggodanya karena gak kena-kena, daripada 1000 orang bodoh yang tidak memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa derajat ilmu di dalam Islam. Kemudian di hadis ini pula dikatakan wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama. Para ulama itu artinya para ilmuwan. Para ilmuwan, ilmuwan agama dan ilmu pengetahuan, dua-duanya. Mereka adalah para ulama, orang yang ahli di bidangnya. Hanya kalau disebut ulama, lebih kepada terhormat, yaitu yang memiliki ilmu agama. Ini penting para jemaah. Selama ini kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan, di dalam Islam tidak diangkat kepada seorang ulama atau para ulama. Ya cukup para ilmuwan itu aja sih, para pakar. Tapi ketika disebut ulama, lebih menyeluruh, sifatnya komprehensif, meliputi bidang agama dan juga yang lainnya. Itulah ulama. Seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membidangi ilmu agama dan juga mematahkan dalil-dalil ilmu pengetahuan. Pernah suatu ketika para jamaah, ahli filsafat, orang filosof, datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menganggap remeh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengutarakan ide-idenya tentang ketuhanan sampai kepada tentang kehidupan ini berdasarkan ilmu filsafat, ilmu kalam. Dalam 2 jam, al-qadah baina dzuhri wal asr, duduk antara zuhur dan asar, Syekhul Islam tidak menjawab sepatah pun, cukup penanya berjalan terus dalam rangka nanti untuk mengkanter semua pendapat mereka. Sampai tulisannya menjadi kitab setebal ini para jemaah. Kemudian dari tulisan itulah maka orang-orang filsafat yang datang itu kalah total dan tidak memiliki argumen yang bisa memenangkan pendapatnya. Takut lutut di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal beliau seorang ulama, ilmu agamanya mumpuni, tetapi ternyata ilmu pengetahuan pun beliau juga mencakup. Terutama muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau banyak menekuni dalam bidang keilmuan, termasuk ilmu agama, juga termasuk ilmu umum di bidang kesehatan misalnya. Sampai ada kitab Tibbun Nabawi, pengobatan secara nabawi.
penelitiannya terhadap daun ini, buah ini akan menjadi obat ini, obat ini. Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang pakar. Subhanallah para jamaah. Islam memberikan apresiasi kepada orang yang berilmu dengan mengatakan wa innal ulama'a waratsatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Artinya apa? Para nabi itu tidak mewariskan harta kepada siapa. Wa innama warathu al-ilma. Hanya saja para nabi itu mewariskan kepada umatnya ilmu. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah. Beliau Rasulullah meninggal tidak ditinggal di dunia para jamaah. Kecuali sedikit saja. Artinya bukan kemudian Fatimah menjadi seorang putri kayak putri raja yang kaya raya, tidak. Karena sunnahnya para nabi itu tidak meninggalkan harta, tapi mereka meninggalkan ilmu. Lalu apa kata Rasulullah? Faman akhadahu akhadha bihadhil wafirin. Barang siapa yang dalam hidup ini mencapai keilmuan, berarti dia manusia yang telah mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Semoga kita semuanya dan anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, termasuk di antara manusia-manusia yang dimudahkan berjalan menuju ke majelisul ilmi, majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi penyumbang terbaik, menjadi kontribusi terbaik bagi umat ini, dan khususnya bagi bangsa ini, dan khususnya bagi negeri yang kita cintai, yaitu negeri Indonesia ini. Dan semoga para jamaah, Indonesia ke depan menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله